Berikut adalah line up pertandingan perempat final Uber Cup antara Indonesia melawan Thailand. Pertandingan perempat final Uber Cup antara Indonesia melawan Thailand akan dimulai pada hari Jumat, 3 Mei, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 1, serta akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pertandingan Indonesia melawan Thailand akan dibuka oleh partai tunggal putri yang mempertemukan Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia dengan Rachanok Intanon. Head-to-head Gregoria dengan Rachanok Intanon adalah 0-8 untuk keunggulan Rachanok Intanon. Di partai kedua, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti akan melawan ganda putri Thailand, Jongkolpan Kititharakul, Rawinda Prajongjai. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-1 untuk keunggulan Apri Fadia. Di partai ketiga, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan tunggal putri Thailand, Supanida Katetong. Head-to-head Esther dengan Supanida adalah 0-1 untuk keunggulan Supanida. Di partai keempat, Lanitria Mayasari, Ripka Sugiarto akan melawan ganda putri Thailand, Nuntakarn Aemsart, Patai Mas Muonwong. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan di partai kelima, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan tunggal putri Thailand, Busanan Ong Bamrupan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw perempat final Uber Cup 2024. Indonesia, yang berada di pool bawah, akan melawan Thailand di babak perempat final. Jika berhasil mengalahkan Thailand, kemungkinan besar di babak semifinal, Indonesia akan melawan Korea.